lambung sing pahit, pahit ini kenapa? Nama orang ya Allah, mau ganti yang manis pahit dan kita sangat berharap sekali ini mulai panen tembakau dan satu ikat ini ternyata milik satu petani kan? Satu petani jadi iya. Ini ada namanya pahit, saya sarankan namanya ganti manis ya. Terus ini punya Sarmuji ini ternyata Pak Bokir sekarang nanam tembakau, dulu pelawak loh Pak Bokir ya. Ini ada Asmoro, waduh Pak Asmoro, Pak Asmoro. Asmoro. Mungkin aslinya Asmoro Dono. Nah ini ada upacara yang menarik, mereka panen dari tempat masing-masing terus melonggarkan. Nah ini ada makanan-makanan yang nanti bisa dinikmati bersama-sama. Nah, ono opo iki? Wedang, rokok, jenang, kentang putih, jenang grendel, ingkung. Nah, sekarang saya mau memetik daun dulu. Oke. Good. Oke. Jadi yang tak potong yang mana? Yang ini 11 lembar. Mulai dari atas. Dari bawah sampai atas. Dari sini Pak. Semua sih. Dari sini Pak. Iya. Hitung ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Moga berkah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7 8 9 10. Woi, 11. Nah, ini ada yang menarik. Oke. Ada yang menarik. Ternyata daun-daun bako ini ada potensi serindil. Ya. Kalau serindil regane piro, Mas? 1 juta. Inilah Allah kasih rezeki pada masyarakat di lereng Sumbing. Dan tentu saja kita berdoa mudah-mudahan barokah semuanya. Amin. Pabrik tuku larang. Pabrik tukune larang. Amin. Warganya suka, gotong royong, guyub. Jangan lupa kalau banyak rezeki ingat sama saudara kita yang kurang mampu. Jangan lupa zakat. Nah, menyambangi kita semua bersama untuk mengawali petik panen tembakau di Kabupaten Temanggung. Tiang dunia nimpun, nandur mpun, pupuk mpun, kabeh mpun, tinggal saat ini pasar kali Gusti Allah. Nah kalau dia nanti saya, nanti buatan dia menungso kita dicoba. Sami kalis direk-direk kita sedantan yang kan wonten monggo pripun coba urip enak, rukun, renek apa-apa, gempa burung rampung terus-terusan pabrik nang tuku utangin nang dibayar. Amin.